Oke, bosku, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-23 beserta klasemen top skor dan top assist. Oke. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-23 Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Persebaya 1-1 versus Persis Solo. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-23 Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. PSIS Semarang 2-2 versus Madura United. Ran Nusantara FC kalah 0-1 versus Borneo FC. Persija Jakarta menang 1-0 versus PSS Sleman. Sedangkan pada hari Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023, ada Persis Solo akan menghadapi Dewa United mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video di Stadion Manahan Solo. Selanjutnya ada Persikabo yang akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video di Stadion Wibawa Mukti. Berikutnya ada Barito Putra akan berhadapan dengan Arema FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Demang Lehman. Selanjutnya ada Bayangkara FC akan menghadapi Persita Tangerang mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sedangkan pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, ada Persik Kediri akan menghadapi PSM Makassar mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video di Stadion Brawijaya. Selanjutnya Bali United akan menghadapi Persib Bandung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Berikut ini klasemen terbaru BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Borneo FC 51 poin, di posisi kedua Bali United 40 poin, di posisi ketiga Persib Bandung 39 poin. Di posisi keempat ada PSIS Semarang 38 poin, di posisi kelima Madura United 35 poin. Di posisi keenam ada Persik Kediri 33 poin, di posisi ketujuh ada Ran FC 32 poin. Di posisi kedelapan ada Persija Jakarta 32 poin. Di posisi ke-9 ada Barito Putra 29 poin, di posisi ke-10 PSM Makassar 28 poin. Di posisi ke-11 ada Dewa United 27 poin, di posisi ke-12 PSS Sleman 26 poin. Di posisi ke-13 ada Persita 26 poin, di posisi ke-14 Persebaya 25 poin. Di posisi ke-15 Persis Solo 25 poin. Di posisi ke-16 ada Arema FC 21 poin, di posisi ke-17 ada Persikabo 15 poin, di posisi ke-18 ada Bayangkara FC dengan 12 poin. Berikut ini daftar top skor terbaru BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan 14 gol. Di posisi kedua ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan 14 gol. Berikut ini daftar top assist terbaru BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lili Pali dari Borneo FC dengan 11 assist. Di posisi kedua Adam Sidoro dari Persis Solo
dengan 9 assist. Berikut ini daftar shift kiper dan umpan terbanyak Liga 1 tahun 2023 hari ini.